Bimbingan manasik umrah sudah menjadi agenda rutin sebelum pemberangkatan pelaksanaan ibadah umrah sebagai bentuk upaya memberikan pembekalan selama pelaksanaan perjalanan ibadah umrah PT Annaba International Travel Umrah Haji Khusus dan Haji Purwoda Sidenreng Rappang. Bimbingan manasik umrah tersebut dilaksanakan di kantor PT Annaba International Cabang Sidenreng Rappang, Jalan Poros Rappang Pangkajene, tepatnya di Jalan Angkatan 66 nomor 134 Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancerijang, Kabupaten Sidrap, Sabtu 7 Oktober 2023. Sedianya rombongan jamaah bimbingan Andre Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC ini akan melaksanakan ibadah dan siara selama 13 hari. Andre Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC selaku Direktur PT Annaba Cabang Sidrap menyampaikan, bimbingan manasik ini merupakan putaran kedua. Manasik ini difokuskan kepada bimbingan arahan apa yang akan dilakukan pada pelaksanaan ibadah umrah dengan memberikan materi persiapan pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama perjalanan. Salah satunya pelaksanaan sholat lima waktu dalam rangkaian perjalanan. Direktur PT Annaba Cabang Sidenreng Rappang Andre Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC menyampaikan, proses manasik menjadi bagian penting dalam pemberangkatan umrah di PT Annaba International Cabang Sidenreng Rappang agar rangkaian ibadah umrah dapat terlaksana dengan lancar dan berkualitas. Ia juga menyampaikan, jika melaksanakan sesuatu tanpa mengetahui seluk-beluknya hanya akan menghasilkan lelah semata, apalagi jika urusan tersebut mengenai ibadah. Ada ibadah nanti yang kita mau lakukan sebelum kita umrah, sebelum kita siara, sebelum kita tawaf, sebelum kita ke roda, sebelum semuanya dilaksanakan setelah sampai di sana, yaitu pelaksanaan ibadah sholat lima waktu kita. Siapa yang kontak pasti selamat. Ada angka hidup-hidup kesidah makar, ya, hidup-hidup kesidah. Ini dikontak iir nomor roi selama ini no akhirat. Ada nih iru 2 4 4 3 4. Siapa yang kontak pasti selamat. Ya, 2 4 4 3 dan 4. Tak apa iru. Ya, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Inilah 2, 4, 4, 3, dan 4. 17 rakaat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini dilaksanakan dalam kondisi umat itu mukim. Ya, ada namanya mukim. Ada lagi juga di sini. Ada istilahnya mukim, ada namanya musafir. Mukim itu orang yang tidak kemana-mana, tapi ke kampung imunro. Musafir itu yang perjalanan. Nanti kita mau perjalanan. Jadi kalau kita mukim, kerjakan stabil 2, 4, 4, 3, dan 4. Terlihat hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur PT Annaba International Travel Umrah Haji Khusus dan Haji Furoda, Cabang Sidenreng Rappang, Andre Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC, didampingi istri Haja Kasmiati Eskep, serta kru PT Annaba International Travel Umrah Haji Khusus dan Haji Furoda, serta calon umrah 23 Oktober 2023. Dari Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancerijang, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.